Oke, selamat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bahas semua pertanyaan-pertanyaan kalian di video ini. Ya, banyak sekali teman-teman semua atau sana-sana semua yang nanya terkait bandara, terkhususnya dari estimasi, transportasi, dan juga yang paling banyak yaitu budgeting atau biaya. Aku langsung aja jawab semua pertanyaan itu di video ini, dan aku mulai dari awal sampai akhir aku sampai di bandara ya. Jadi awal aku berangkat itu dari Palembang ke Jakarta terlebih dahulu teman-teman dengan naik transportasi yaitu transportasi udara pesawat Super Airjet dengan budget sekitar Rp493.050 dengan estimasi perjalanan itu 1 jam. Nah lanjut aku naik lagi transportasi darat yaitu KAI atau Kereta Api Indonesia dengan budget sekitar Rp104.000 teman-teman. Rp104.000 dengan estimasi perjalanan 12-14 jam. Jadi dari stasiun Pasar Senen ke Pasar Turi. Nah dari stasiun Pasar Turi langsung ke pelabuhan Tanjung Perak itu aku dijemput teman kemarin ya. Tapi buat teman-teman semua mungkin bisa naik transportasi umum seperti Gojek dan lain sebagainya. Mungkin tidak sampai 20.000 karena itu deket kok. Nah lanjut lagi teman-teman dari pelabuhan Tanjung Perak kita langsung ke Ambon. Pelabuhan di Ambon itu pelabuhan Yosudarso kalau nggak salah pelabuhan. Sudarso dengan estimasi perjalanan sekitar 3 hari, normal 3 hari, tapi ketika ada kayak cuaca buruk dan sebagainya, itu bakal bisa delay teman-teman ya, bisa sampai 4 hari, nah itu memakan waktu budgetingnya sekitar Rp525.000. lanjut lagi teman-teman ya, ini secara singkat aja dari Ambon langsung ke Bandar, itu naik kapal Pelni juga, dengan budgeting sekitar Rp110.000 estimasi perjalanan waktu sekitar 14 jam dan sampailah teman-teman ke Bandar Daerah. Jadi perkiraan totalnya itu sekitar 1.300.000 ya teman-teman buat pergi saja. Tapi jika PP berarti bisa kita kali 2 aja itu sekitar 2.600.000 lah. Itu transportasi. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya pergi ke Bandar Daerah itu mahal, salah teman-teman ya. Aku bilang salah besar. Itu murah, apalagi kalau teman-teman yang mau keteng-ketengan kayak naik kereta lagi, terus ya murah-murah lah, terus cari diskon-diskonan itu bakal lebih hemat lagi budgeting. For your information teman-teman, di Pelni itu sudah ada makan 3 kali sehari dan itu akan menghemat teman-teman semua dalam mengelola budgeting atau biaya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga juga teman-teman bisa segera ke Bandar Daerah. Jika teman-teman masih ada pertanyaan mengenai Bandar Daerah, bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku akan buatin videonya lagi secepat mungkin, sesempat mungkin. Sekali lagi ucapkan terima kasih. See you next time. Dan jangan mati sebelum ke Bandar Daerah. Thanks.